standby. Audio standby. Lighting standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Sebelah pojok sana sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah. Selamat malam, salawat mania. Selamat malam, Faisal mania. Mana tangannya? Luar biasa. Alhamdulillah, wa syukrulillah. Kelapa sawit, Ansor kelapa sawit, kembali dan kembali. Untuk kesekian dan kesekian kali mempersembahkan kepada kita acara yang sangat berkualitas. Ada penampilan seni budaya Ansor yang kali ini diberi tajuk Ansor Kelapa Sawit Bersolawat. Tepuk tangan untuk Ansor Kelapa Sawit. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih dalam suasana HUT ke-79 Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita berikan salam perjuangan merdeka. Merdeka. Ini. Yang sebelah sini belum, Ibu. Belum merdeka, Bu, ya. Merdeka. Selanjutnya mohon izin, saya absen dari sekian ribu hadirin yang ada. Saya absen dari tuan rumah. Mana muslimin muslimat kelapa sawit? Alhamdulillah, luar biasa. Mana muslimin muslimat tali tape? Ada juga. Baik, mana muslimin? Alhamdulillah. Mana muslimin muslimat Kaliwangi? Luar biasa, terima kasih. Alhamdulillah. Inilah yang luar biasa dari Ansor Kelapa Sawit. Semuanya dibuat spektakuler dalam rangka meningkatkan mahabbah li Rasulillah Muhammad. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa. Semoga kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaat Rasulillah. Allahumma. Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang terhormat beliau Gus Ahmad Faizun atau Gus Ijun, yang semoga Allah senantiasa panjangkan umur beliau, Allahumma amin. Tidak panjang kata, tidak panjang ibrok, langsung kita panggil beliau Al-Mukarram untuk membersamai kita mengumandangkan selawat. Tiada detik terlewat tanpa selawat. Falyatafadhol Gus Ijun. Mohon dengan hormat kepada para hadir yang sudah berada di lokasi Kelapa Sawit berselawat untuk tetap tenang dan khusyuk dalam berselawat. Tanpa mengurangi rasa hormat, apabila ada yang sedang merokok, mari kita hentikan dulu rokoknya. Kita matikan dulu rokoknya,
untuk kita bersolawat secara khusyuk. Sekali lagi, saatnya kita memasuki acara. Tiada detik terlewat tanpa solawat bersama Gus Ahmad Faizul Al-Yadafattol.